kita jumpa lagi. Kali ini saya ditemani oleh Adit di sini. Kita akan belajar bilangan 101 sampai dengan 500. Sebelumnya kita sudah mengenal puluhan dan satuan. Coba kita lihat di sini, di papan tulis ini. Kalian pasti sudah mengenal bahwa ini adalah 38, ya. Bagaimana membaca ada tiga angka seperti ini? Ini kita baca 138. 138. Iya. Di sini kita lihat ini adalah puluhan dan satuan yang kalian sudah kenal sebelumnya. 76. Jadi bagaimana membacanya? 276. Bagaimana? 276. Iya. Ini juga kita sudah kenal, 51. Jadi tiga angka ini kita baca 351. 351. Iya. Yang ini 62. Ya. Jadi kita baca sekarang 462. 462. Iya. Yang ini adalah 12. Jadi kita baca 512. 512. Setelah mereka bisa membaca lambang bilangan, sekarang saya akan coba dia untuk menuliskan lambang bilangannya. Coba Rizky tuliskan lambang bilangan 452. Lambang bilangan. Ya. Ini adalah lambang bilangan. Bagaimana kamu menuliskan nama bilangan 452? Nama bilangan.